Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi, semoga gak bosen ya. Kali ini kita akan ngebahas gimana caranya mendapatkan atau menghasilkan laba lebih besar pada toko-toko kalian. Sebelumnya kita sudah bahas tentang akselerator. Kali ini kita akan ngebahas item yang dapat membuat laba pada toko kalian lebih besar. Langsung aja kita mainkan. Seperti biasa, kalian buka aplikasi Adventure Plus, lalu klik pilar game, dan juga langsung klik game Sola Bakery. Kalau sudah, langsung mainkan aja. Jadi tampilannya akan ada beranda seperti ini. Lalu kalian klik stroller atau keranjang belanja yang ada di kanan atas layar kalian. Langsung klik aja. Nah, kalau sudah diklik, ini akan ada banyak item yang bisa kalian pakai. Hanya saja, untuk pemakaian item ini kalian harus mengikuti persyaratannya. Seperti yang ini ada dapatkan bonus 100% dari laba dasar koin selama 4 jam. Ini menggunakan 25 diamond. Nah, ini kalau kalian pakai yang warna ungu yang ada arrow ungu 2 itu, ini akan dikali 2. Jadi misalkan laba kalian selama 4 jam itu 1 juta, nanti akan dikalikan 2 menjadi 2 juta. Selanjutnya ini ada yang 40 diamond, yaitu dapat mendapatkan bonus 100% dari laba dasar koin selama 8 jam. Selanjutnya kalian juga dapat mendapatkan total koin sebanyak 1 jam laba secara instan. Jadi item-item ini memangkas waktu sehingga kalian bisa langsung mendapatkan laba tersebut. Selanjutnya juga ada yang 25 diamond lagi, itu mendapatkan total koin sebanyak 4 jam laba secara instan. Lalu ada 40 diamond. Nah, cara mendapatkan diamond ini ada dua cara. Yang pertama itu kalian bisa beli, ini contohnya, jadi kalian bisa beli dengan harga-harga yang sudah tertera. Atau cara yang satu lagi dengan cara gratis, yaitu dengan menyelesaikan challenge mode. Untuk itu nanti kita akan bahas challenge mode di video berikutnya. Kalau sudah jelas, langsung mainkan Lola Bakery di SCT Plus ya. Sampai jumpa.